much ya Ummu Salamah for your help. Ummu Muhammad, thank you very much for your help. I hope this will be good in the eyes of God, insyaallah. Allah will open your heart for others, and then will always give you health, and then barokah from Allah. Amin. Okay. Thank you. Yeah. Thank you. Thank you. Bisanya syukran jaziran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala rasulillahil karim sayyidina Muhammadin al-amin wa ala alihi wa sahbatihi wa dhurriyatihi wa ummahatihi ila yaumiddin. Amma ba'd. Gimana kabarnya sahabatku semua dimanapun anda berada? Semoga selalu dijaga oleh Allah dan dilindungi oleh Allah. Alhamdulillah sahabatku, di kesempatan malam ini selesai salat maghrib ya. Dan ini Umi ada sebuah amanah dari saudara onlineku untuk menyampaikan wakaf Al-Quran ya. Dan sekarang Umi mau beli Al-Quran tersebut di Safwah. Bismillahirrahmanirrahim. Insyaallah musim hajian ramai ya sahabatku di Safwa Towers. Alhamdulillah, dan sekarang Umi mau beli Quran tersebut di sini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Aba Quran Sabah Habbat. Sabah Habbat? Iya. Aish. Madinah. Ma'lum انت انا؟ ma'lum. Sabah Habbat hin khabar bayin. Hah? Aywa. La. أربعين ليش أربعين؟ تا وأنا دائما أخذ من عندك. شركة غالي شركة الحين أربعة ليه؟ أيوه. من جد؟ أربعين من جد شركة لما شدك شوف كل سوق شركة. إنسار غالي. طب أنا ما أقدر دحين أسوي هذا كله إلا أقول لهم أقول زودني عشان أجيب من عندك طيب؟ أنا ما أقدر أجيب دحين. خلاص أنا بكلم زود السعر وأخذ عشان كمان أنا جاتني فلوس قد. طيب يا الله صحاباتكو, جدي القرآن yang tadinya 35 sekarang menjadi 40 ريال ya. Jadi untuk wakaf Al-Quran tersebut saya mau kasih tahu dulu untuk saudara onlineku yang sudah menitipkan, karena sekarang harga Al-Quran sudah mencapai 40 rial ya, Quran Madinah. Barusan Umi yang biasanya ngambil di situ 35, aku nggak ngambil apa-apa ya, sama sekali aku nggak ngambil satu peser pun dari hasil tersebut. Dan biasanya aku ngambilnya 35, sekarang sudah menjadi 40 rial ya, insya Allah. Jadi sahabatku, Umi nggak jadi ngambil beli Al-Quran ya, karena harganya mahal. Tentunya Umi akan sampaikan dulu kepada saudaraku yang sudah menitipkan untuk harganya sekarang sudah naik. Dan ya udah, Umi tinggalkan. Mungkin aku akan informasi ke saudara onlineku dulu ya. Oke, dan sekarang Umi mau langsung pulang ya. Dan saya sekarang pulangnya mau lewat mana? Aku sekarang pulangnya mau lewat dalam ya. Ishbit habibi. Hah? La wallah, syukran. Bikam ada? Hah? 4 rial. Ghali, ليش غالي? La. Hada bin nus, hada barra. Wallah mau ada lagi. Tigul 4 rial. Lama apa? Syukran, syukran. Lih 4 rial, lih? Hmm? Lih habibi 4 rial? Muhada bin nus? Hah? Inti tibik bikam?
5 ريال؟ ليه 5 ريال؟ ايش؟ ماما تعبان تيبو ب 5 ريال. هذا بكم؟ لا شوفي اذا بريال انا اخذ. ها؟ اخذ بريال؟ بريال؟ بريال اخذ؟ اخذ بريال ولا لا؟ Aku minta ya 1 real. 1 real. Oke. Okay. Aku minta 1 real. Katanya 5 real, mahal banget 5 real ya, Nak ya. Padahal aku ngambil uang ya di tas. Susah banget. Shufi, ana akhud birial, 1 real ya. Oke. Okay. Mana tisunya? Udah dikasih tisunya. Tisunya mana? Hada? Hada birial? Inti tibi ikam? Kam? Khamsa? La, lazim birial. Lesh ketir. Hah? Katanya ibunya sakit ya? Ya lama selama. Katanya ini apa namanya 5 real ya barusan anak tersebut. Tisu 5 real sahabatku. Kasihan aku beli 1 real ya. Ya Allah hati-hati ya sahabat Umi Muhammad untuk jemaah haji. Hati-hati jangan sampai kalian itu nantinya terhipnotis ya dari para mereka yang sudah jual yang harganya itu murah tetapi dijual harga tinggi ya. Jadi hati-hati ya sahabat Umi Muhammad kalian apabila beli sesuatu yang berada di sini di area Masjidil Haram ya, entah itu di luar Masjidil Haram ketika kalian pulang menuju ke hotel ya, biasanya ada di area yaitu bis-bis ya, sebelum naik bis biasanya ada. Oke, sahabat Umi Muhammad, dan sekarang Umi mau masuk ke sini. Ini padahal kusut banget ya. Apa namanya? Sepertinya kayak kotor lah kayak gitu udah dipegangin. Tapi ya udahlah bismillah lah nanti. Saya bersihkan. Alhamdulillah. Saya enggak ditanyakan apapun ya masuk ke sini. Syukur alhamdulillah. Jadi katanya ketat, 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 tapi kita harus berdoa ya sahabatku karena saya nggak seperti jemaah haji. Kalau jemaah haji nggak apa-apa, keluar masuk juga nggak apa-apa, mau 1000 kali masuk ke dalam Masjidil Haram nggak bakalan ada yang larang. Tetapi saya beda, kalau aku kan mukim di sini, jadi terkadang nggak diperbolehkan untuk masuk ke dalam Masjidil Haram seperti itu. Dan sahabat Umi Muhammad, inilah situasi menjelang sholat isya ya. Seperti Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aftah li abwaab rahmatak wa maghfiratak wa adkhilni fiha. Bismillahirrahmanirrahim. Wa la hawla wa la quwwata illa billah. Mau ke mana, Pak? Dari mana? Mau ke Indonesia? Indonesia. Mau ke mana? Mau apa? Sofa, sa'i. Oh, sa'i, yuk ke sana yuk. Saya juga mau lewat situ yuk. Nanti dulu saya mau. Sopet. Ibu dari aku dari Indonesia. Kalau dari sini bakalan sudah ditutup-tutup, Pak. Nanti kita diputar-putar-putar terus. Terus ke mana jadi? Mending kita dari luar aja terus nanti langsung ke sini. Iya, nanti langsung ke Safa dari luarnya. Oke. Ya, asik. Thank you very much lah, coba lah tolong dikasih tahu jalannya gimana. Oh. Atau Bapak apabila takut enggak apa namanya takut sama saya enggak apa-apa ya. Bukan, bukan maksudnya jalannya ke mana? Jalan untuk menuju ke situ. Oke oke, yuk. Aku mau pulang juga lewat Safa. Coba saya mau tanya lewat sini ya. Abora Safa menuen. Menina menuen. Meskulu meskuk menina. من هنا يعني من برا لا لا من هنا بداية الحادث طيب شكرا ايوه ايوه katanya dari luar dari luar terus nanti masuk ke yang sebelah Bapak dari mana
Saya dari Medan. Oh, Masya Allah, tabarakallah. Ini jemaah haji ya, Pak ya? Masya Allah. Tawaf sunat. Tawaf sunat. Tadi sudah melakukan tawaf sunat sana sana. Oh, terus sekarang kok mau ke Safa? Apa kawannya di sana? Ada, nggak ada kawan sana. Tapi kan mau coba apa lagi gitu. Oh, iya iya. Jadi ada kawannya di sana di Safa. Apa pulangnya dari sana? Ah, nanti ketemu lah. Mudah-mudahan ketemu. Ada kawan ke sana memang, cuman nggak tahu di mana dia posisinya gitu. Tapi insya Allah nanti kalau jalan keluar yeah. pulang, insya Allah. Insya Allah, iya iya iya. Yuk, memang ini Bapak sektor berapa? Di mana? Di hotel. Iya. 422 saya. 422 terus kloternya? Kloter 4. Kloter 4 ya nggak dari sini. Kalau kloter 4 itu memang dari sana, area sana. Iya iya betul. Kemarin dari sana itu, cuman karena udah ditutup-tutup itu. Iya. Nggak bisa lagi. Oh, nggak bisa masuk ya? Susah karena masih waktu mau sholat mungkin ya? Iya, mau sholat isya nih kali kan. Tadi sempat sholat maghrib di itu depan Ka'bah tadi. Oh iya. Ini udah mau isya juga nih. Iya. Jadi udah ditutup-tutup. Iya. Bapak kok pintar bahasa Inggris? Ya, I'm an English teacher. Maksudnya apa pangkatnya Bapak? Boleh tahu I'm a teacher. Teacher. Oh, Masya Allah. Teacher in a school, high school. Oh, Masya Allah. Indonesia. Oh, Masya Allah, tabarakallah. You're a guide here? Aku? Yeah. Aku bukan, aku nggak bisa bahasa Inggris. Oh, yeah. Jadi Mbak di sini, oh, yeah. Apa yang sebagai apa? Guide ya, gitu dikira. Guide ya? Enggak. Aku ibadah aja ke sini, Pak. Yuk. Sekarang langsung aja, sekalian Umi mau pulang. Lewat sini, Pak. Banyak sekali orang yang sepuh-sepuh ya, yang nggak tahu jalan. Insya Allah. Karena jemaah haji banyak yang usianya udah lanjut ya. Itu saya sering lihat di YouTube. Apa macam Mbak juga apa itu kalau orang orang tua tersesat. Siapa namanya YouTube tersebut? Umu Muhammad. Umu Muhammad. Iya. Alhamdulillah. Insya Allah. Kenalkan, saya dari YouTube Umu Muhammad. Umu Muhammad ya. Iya. Nanti saya coba apa. Iya, selama ini saya tengok Umi itu juga apa begitu. Iya. Alhamdulillah. Seharusnya dari sini tapi ditutup ya. Kita mencoba lewat sana nggak apa-apa, sama aja ya. Insya Allah dibuka. Yuk. Kita mau sholat isya. Iya. Emang Bapak kesana mau masuk ke Safa itu mau apa? Mau melaksanakan sa'i apa gimana? Sa'i. Oh, belum sa'i. Belum. Oh, lagi di umroh ini Bapak? Enggak. Ya umroh. Betul. Udah berapa hari di sini? Di sini sudah 3 hari ke. Hari kedua. Jadi ini umroh wajib apa? Umroh sunnah. Umroh sunnah. Kemarin udah. Oh, sekarang umroh sunnah. Jadi tadi bersama rombongan. Ada rombongan teman. Teman. Ada beberapa orang kami. Mereka itu pun ya karena ramai-ramai ini. Iya. Terpisah lah sebentar. Pasti iya banyak banget ya sekarang orang Indonesia udah banyak. Karena udah apa ini kan udah masih makin banyak. Iya, udah banyak kloter yang udah sampai. Iya. Ini di sini menuju ke Safa. Masya Allah, Bapak di tahun ini dipanggil sama Allah ya menjadi tamunya Allah. Masya Allah. Ini Bapak penantian berapa tahun? 12 tahun. Masya Allah, tabarakallah. Dari 2012. Masya Allah. Alhamdulillah. Gimana Pak perasaannya udah sampai di Tanah Suci? Udah bahagia banget ya Pak ya? Apalagi dipanggil haji ya Pak ya? Ya Allah. Semua orang menanti. Saya dengan istri. Masya Allah. Nah, cuman istri kan dia gak mau ikut. Nah, kemarin udah tawaf hajinya, ada umrohnya. Iya. Iya. Terus sekarang Bapak sendiri sama teman. Oh iya, yuk. Di apapun
di hotel pun duduk-duduk ngapain? Iya, mending ibadah ya sambil duduk santai. Yuk kesini yuk. Nanti Bapak pulangnya kan dari area sini ya Pak ya? Pulangnya kan dari sini, yang ada Maulid Nabi bukan? Iya. Iya benar, berarti sektor berapa? Sektor kloter berapa Bapak tadi? 4. Ya 4 ya dari situ. Cuma kalau dari dalam bingung ya Pak ya? Dari dalam kemarin karena sudah ikut sa'i itu sudah tahu. Udah. Tapi bingung lagi. Tuh, suruh kesini. Ini kok malahan nggak boleh masuk. Nanti dulu Pak, seharusnya kita boleh masuk dari sini. Coba boleh masuk nggak ya? Ada sa'i, ayo, idkhul sa'i. Sa'i, aman. Sa'i, wallah. Besi khasamna. Ya, mah khasam. Ya. Kata saya dimarahin enggak boleh masuk. Kata saya dimarahin enggak boleh masuk. Ayo, Pak, biar boleh masuk Sa'i. Sa'i. Ada Marwa. Ya Allah, terima kasih banyak. Alhamdulillah enggak muter lagi. Alhamdulillah. Ya udah Pak, Bapak di sini mau cari kawannya sendiri. Iya, enggak apa-apa. Bisa calling-callingan kan? Insyaallah bisa. Terima kasih banyak. Ya sama-sama. Ummu Muhammad. Iya. Insyaallah. Allah menerima perbuatan baik. Amin. Amin. Ya, semoga kiranya insyaallah nanti kita di surga ketemu. Amin. Bapak, amin. Iya, di surganya Allah insyaallah kita Allah ketemu kan. Iya. Iya. Sama ya. Ya. Ya, terima kasih. Maaf. Assalamualaikum, nggak bisa melakukan apa-apa lagi, saking bahagianya. Mm-mm. Ya insya Allah, ya Allah lah yang bisa membalas ya kebaikan Ummu Salamah ini. Oh iya, ya. makasih banyak. Bapak pakai bahasa Inggris Pak? Ya, thank you very much ya Ummu Salamah for your help. Ummu Muhammad, thank you very much for your help. I hope this will be good in the eyes of God, insya Allah. Allah will open your heart for others, and then will always give you health, yeah, and then barokah from Allah. Amin. Okay. Thank you. Yeah. Thank you. Thank you. Bisanya syukran jazirah. Ya udah Pak. Ya, udah ya, Bapak dari sini pertama mau apa namanya melaksanakan sa'i. Oke, terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak izin share ya. Iya. Assalamualaikum. Alhamdulillah kebetulan sekali ya, tidak sengaja dan Umi dipertemukan dengan Bapak yang sedang membutuhkan ya, yang sedang membutuhkan pertolongan untuk mencari jalan untuk menuju ke Sa'i, yaitu Sofa ya, ke Bukit Sofa. Dan di sini Umi bisa mengantarkannya ya, Alhamdulillah. Atas izin Allah semua dipermudahkan ya. Ketika pintu semua sudah ditutup juga, di sini Umi bisa masuk ya, Alhamdulillah. Insyaallah tabarakallah, seperti inilah situasi dan kondisi di Sa'i saat ini ya. Yang kemarin sempat 2 hari yang lalu masih renggang banget, sekarang sudah Masya Allah la quwwata illa billah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Masya Allah, luar biasa padatnya ya. Ini semua jemaah Indonesia ya. Ini
di area sini dingin banget ya sahabatku, karena banyak AC, dingin banget, sejuk pokoknya. Insya Allah, semoga untuk sahabat-sahabati semua yang menonton video tentang Tanah Suci, semoga Allah segerakan ya untuk bisa sampai di kedua Tanah Suci ini, untuk bisa melaksanakan ibadah umroh, lebih-lebih ibadah haji ya. Seperti para jemaah yang sekarang sedang melaksanakan sa'i, semoga sahabatku bisa merasakannya ya, seperti mereka-mereka. Amin ya Allah. Oke, terima kasih banyak sahabat Umi Muhammad. Apabila ada salah kata atau tutur kata yang tidak terkenan di sini, Umi mohon dimaafkan sebanyak-banyaknya. Nas'alallahu lana wa lakum al-afiyah wa as-salamah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe.